Sedang berada di Eropa, Fuji cukup aktif membagikan konten keseruan saat liburan. Gadis berusia 21 tahun itu juga mendapat pujian lewat berbagai fashion item yang dia kenakan. 1. Gaya Fuji selama liburan di Eropa. Seperti yang sudah diketahui, beberapa waktu yang lalu, Fuji berangkat ke Eropa untuk liburan. Selama di sana, dia mengunjungi sejumlah tempat ikonik. Selalu tampil modis di berbagai kesempatan, gaya busana Fuji pun selalu jadi topik hangat di kalangan netizen. 2. Selalu jadi sorotan. Karena cukup aktif mengunggah konten foto atau video di Instagram, wajar jika fashion Fuji selalu jadi sorotan. Punya iklim yang berbeda dari Indonesia, dia pun menyesuaikan dengan memakai pakaian yang lebih tebal selama di Eropa. Hal itu terlihat dari berbagai fashion item, seperti long coat, jaket bulu, hingga sarung tangan. 3. Makin elegan. Selama ini, Fuji menjadi salah satu selebritas yang tak pernah gagal dalam memadukan busana. Gaya Fuji selama liburan di Eropa pun terlihat makin elegan. Apalagi, dia juga menunjukkan sejumlah barang branded dengan harga fantastis. Misalnya, koleksi tas dari Gucci hingga sepatu dari Chanel. 4. Punya gaya yang variatif. Gaya Fuji saat liburan ke Eropa cukup variatif. Saat berpose di dekat Menara Eiffel, dia terlihat modis dengan kaos ketat yang dipadukan dengan sweater dan celana jeans. Penampilannya makin lengkap dengan memakai bucket hat dan tas keluaran Gucci. 5. Nuansa feminin. Pada kesempatan lain, Fuji mengenakan kot panjang warna krim. Dipadukan dengan pita berukuran besar, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini juga terkesan lebih feminin. Cantik banget ya, lovers. 6. Satu rombongan kece semua. Tak hanya sendiri, Fuji pergi liburan ke Eropa bersama Dr. Oki, Clara Sinta, Kil Panggabean, dan rekan lainnya. Sama-sama punya gaya yang berkelas, mereka jadi rombongan yang kece semua. Tak heran jika konten keseruan mereka selama liburan juga banyak dinantikan. 7. Terasa damai banget. Selain fokus ke gaya Fuji, para penggemar juga menyoroti nuansa di setiap konten yang diunggah di Instagram. Kebahagiaan Fuji sudah terlihat sejak awal keberangkat. Terlebih, ini merupakan momen pertama baginya untuk liburan ke Eropa. Video Fuji saat berjalan memakai payung saat hujan pun dikomentari terasa damai banget. Itulah sederet potret Fuji selama liburan di Eropa yang selalu jadi sorotan karena makin elegan.